Hai usahawan, letih nak cucuk cara manual? Tengah cari jalan penyelesaian? Kami ada penyelesaiannya. Mari tengok video testimoni ini. Mesin cucuk sate ini mampu hasilkan 1,200 sate tau dalam sejam. Tenaga dan masa yang digunakan pun lebih singkat dan cepat berbanding nak cucuk manual. Okey bang, mesin sate ni kalau lidi dia bengkok, okey lidi dia macam ni memang automatik dia tak boleh nak push nanti dekat sini. So petua dia kena pilih dulu sebelum nak cucuk, kena pilih lidi yang sama macam ni, nampak. So ini antara lidi yang reject. Kalau lidi ni reject, automatik memang tak boleh nak masuk. So nanti dia akan ada kesan masa di sini nanti. Dia akan kesan, maksudnya dia akan tak boleh nak cucuk ataupun dia akan double. Dia akan double ataupun dia akan terpelantin. So automatik kena tutup ni. Ini saya beritahu siap-siap lah. So lidi sebelum nak masukkan di sini ni, tuan kena pilih lidi yang elok. Sama. Maksudnya masa dia nak press tu, dia tak ada rosak. Lidi ni dia takkan patah ataupun lidi ni dia mencucuk keluar. Okey, kita akan test lah. Kita test dulu. Okey, ni saya akan tunjuk kalau lidi tu problem lah. Kalau lidi tak ada masalah, dia cucuk senang je. Nampak? Ni saya cerita, anda kata kalau lidi tu bengkok, automatik dia akan problem. Okey, ni dia cucuk elok lah. Kalau sebab saya dah pilih lidi yang elok. Kalau lidi tu bengkok, dia takkan cucuk. Okey. Okey, so semua dapat hasil yang elok lah. So pemilihan lidi paling penting sekali lah untuk kita nak cucuk ni menggunakan mesin sate. So pesanan saya sekali lagi, kalau lidi tu bengkok, memang tak boleh cucuk. Okey, terima kasih semua tonton. Semoga hari anda sentiasa ceria selalu. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube kami untuk dapatkan video menarik dari kami lagi. Terima kasih.